Baik, gak apa-apa. Tenang. Ah, kurang stres sih. Aman. Oh, sekali. Iya. Ini kayaknya buatan Jerman ini. Saya biasa pakai yang buatan Cina. Oh, iya. Lanjut aja. Ya. Aduh. Sakit ya? Enggak, kurang. Stop. Okay. Cut. Aja pegang caca aja nggak pernah megang menu kayak gini. Kamu siapa sih? Dia mantan murid aku, cuman dia nggak bisa bayar, makanya dia selalu ngintilin aku gitu sih. Apaan sih Beno? Ini misinya Reja, lu jangan ngancurin dong, Ca. Gak ada misi kayak gini ya, Beno aja. Misi pakai pegang-pegangan. Gak usah ganjen ya sama Beno. Siapa juga yang ganjen? Tadi apa megang-megang? Oke, sekarang kita main ini aja ya. Iya. Main ini aja, oke? Kita yang di beban 10 aja ya. Jadi gimana? Saya bisa gantiin Dodi buat ngelatih kamu kan, Vera? Pastinya bisa dong. Gantiin suaranya juga bisa. Terus kamu mau coba? Sekarang boleh coba, Vera? Ya, oke. Caca, aturan buat cewek emang segitu. Enggak, Beno. Beno lihat nih Caca. Lihat nih baik-baik. Kalau kayak gitu doang, Caca cuma pakai clicking juga keangkat tadi. Sebentar aku kasih instruksi dulu ya. Caca, Mike Tyson aja ngeluh nih, ngangkat segini. Itu Mike Tyson. Bukan Raden Ayu Natasha Sudiro Sudodiningrat. Terserah lu Sudiro. Ya, nanti kasih ikut os. Gini nih cara main yang benar. Cak, jangan malu-maluin lu, Cak. Si tahu. Bisa. Ayo, coba. Kalau cuma satu tangan, nanti gede sebelah ototnya. Harus dua tangan. Jadi gelantungan. Gelantungan gitu ya. Dia melanjat. Aduh, seketika kok baju cepet pusing sih. Caca, lu gak kenapa-kenapa, Caca? Caca! Makanya jangan belagu. Gua kan belum bilang, bandel sih lu. Caca. Apa mas? Cuman ini kok kurang stretching aja. Cie. Perhatian semuanya sama Caca. Panik ya. Bagus kan acting Caca. Makanya jangan suka selingkuh. Jangan suka genit sama perempuan lain. Latihan, treatment hari ini udah beres? Udah. Mudah-mudahan treatment hari ini bisa bikin Barita tambah kurus ya, ngurangin berat badan ya. Iya mas, terima kasih banyak ya mas. Berarti udah bisa pulang ya saya? Udah, Barita okay. Bisa pulang. Iya mas Dodi. Ya. Oke, semangat! Ya! Yeay, semangat dong. Enak kan ngeliatnya juga. Yeay, Males gue, lo ngeledek gue mulu, lo bantuin enggak? Lo ngeluh terus sih, jalanin aja dulu, Ja. Lo ngapain di sini? Mau olahraga lah. Tuh, olahraga tuh di situ tuh. Ja, gini Ja. Gue mau kasih tau lo nih, Ja, ya. Lo jangan santai-santai, lo jangan seneng-seneng dulu. Karena permasalahan lo akan lebih rumit lagi, Ja. Lo siapin mental. Maksud lo? Ya misi lu dong, Ja. Kenapa misi gua? Kenapa sih, Ja? Lu tuh selalu nanya terus, Ja. Nggak seru, Ja. Ya. Tolong, Jo.
Ah. Beres. Makasih ya, Jo. Ai. Oh iya. Belum gua kasih tahu ke Marita treatment buat besok. Udah deh. Kasih tahu dulu deh. Ah! Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Maaf ya bang, saya belum punya uang, belum bisa bayar utang. Kasih waktu lagi ya bang. Nggak apa-apa, kalau nggak bayar nggak masalah. Asal? Asal apa bang? Kamu mau jadi istri saya, jadi istri muda saya. Mau kan? Saya nggak mau bang, saya punya suami. Ngapain laki-laki itu terus dipelihara? Mending kamu buang aja jauh-jauh. Abang dengar ya, gimana pun keadaannya suami saya akan terus dampingin. Abang kasih waktu 2 hari. Tapi kamu kalau nggak usah bayar, kamu jadi si abang. Ya, jangan lupa tuh. Sian juga sih. Gimana caranya gue bantuin dia ya? Sian kan? Kasian tuh yang gue maksud, Ja. Lo baru tau kan? Gue nggak tega, Jo, kalau begini, Jo. Pokoknya ntar gue bakal ketemu bokap gue minta duit. Gue bakal bayar tuh utangnya Sirita sama rentenir. Tenang, beres pokoknya. Lo ketawa? Gini, Ja. Itu sih terserah lo mau ngelakuin apa aja, terserah lo. Ya udah. Ada tapinya. Apa? Kalau lo ngelakuin apa yang lo barusan ngomong, berarti lo akan kena diskualifikasi. Karena lo tidak berjuang dengan apa yang lo punya. Kok lo curang? Gak curang, emang itu rules-nya kok. Tapi kan gue gak tega, Jo. Nasib anak sama suaminya lo gak mikirin. Makanya, ini kan tugas lo dan misi lo, Ja. Ja. Yang Cika di mana? Toilet. Hajar aja pohon-pohonan. Nah, lu antara ada yang ngintipin di sentil, bengkak ntar. Kan lu bisa gini. Cepetan nih, udah merinding gua. Lu ngeledek gue ya, kemarin gua di mobil ya? Enggak. Lu ngeledek gue ya, Jo? Enggak. Ah, males gua. Ja! Aku sudah dengar semuanya, Ma. Pak, Papa percaya sama aku ya, Pak. Gak akan ada yang bisa misahin kita. Aku percaya, Ma. Nah, gara-gara antum nih, gue jadi kayak gini nih. Tapi lega, udah bisa masuk rumah. Ya, dingondoy. Gimana-gimana juga dia investasi gua nih. Gak ada dia gak bisa jajan. Sengit banget lagi nih. Oke, Beno. Asli ya. Ada dorongan ya. Baunya biji tomat nih. Hah? Pasti Mbak Jojo nih. Mbak Jojo maaf ya. Maaf ya kalau saya ada salah kata perbuatan. Tolong dimaafin ya. Saya gak lagi-lagi. Saya cuma benerin palanya teman saya kok. Lu sih kentutin gue. Asik. Keren juga. Keriting. Mbak. Kok dibongkar? Aduh. Gimana caranya gue mau ngelatih Mbak Rita nih? Mas, kok ini kenapa dibongkar tempat latihannya? Saya juga gak tahu. Mas Dodi, aku gak ngerti harus gimana lagi dong. Ini benar-benar aku gak tahu harus berbuat apa. Mbak Rita tenang, pokoknya itu tanggung jawab saya. Pokoknya saya bakal janji, saya akan bikin treatment-treatment latihan yang lebih bagus daripada ini. Yang penting Mbak Rita bakal kurus. Tenang. Bener ya Mas Dodi, bantuin ya. Semangat ya. Oke. Ben,
Lu jangan diam aja dong, bantuin gue. Ja, gue pengen banget dan mau ngebantu lu. Cuman lu juga lihat kondisi dong. Ja, Cece kan lagi sakit semua nih badannya, bekas kemarin nge-gym. Terus Cece juga panas dingin badannya, kayak dispenser. Raja nggak kasihan sama Caca. Caca kan butuh Beno di sini, papa mami lagi nggak ada. Ca, penyakit kayak begitu enteng banget. Lu kolokan banget sih, timbang begitu aja repot. Punya angin juga beres. Gue masalah yang berat nih. Hah? Lu kagak kasihan lu sama gue? Hah? Gue mesti balik lagi ke badan gue nih. Kalau sampai nggak ketemu gimana? Kasihan sebenarnya. Raja, tapi tenang aja ya. Caca yakin Raja pasti bisa. Raja mampu menghadapi semua ini, ya kan Beno? Ja, lu tahu kan selama ini kalau lu minta tolong, gua gak pernah nolak. Cuman buat kali ini. Tuh, pingsan lagi kan? Nih. Ja, mendingan lu buruan gerak deh. Kalau lo nggak gerak, lo mau apa misinya gagal? Hah? Gue tahu. Ini gue juga lagi mikir dari tadi. Ben, Ca, bantuin gue ya. Gue sih pengen, Ja. Cuman, ih. Tuh, pingsan lagi tuh. Ya udah deh. Sendiri aja ya. Gak asik. Ja! Ja! Reza!